Halo, ketemu lagi di Perisatu Channel. Di video kali ini admin akan mengabarkan 5 harga HP Vivo V series terbaru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Jika Anda mencari produk HP dengan kapasitas memori besar, daftar harga HP Vivo terbaru dari V series ini jelas wajib dipantau. Harganya yang mulai dari 3 jutaan tentu sangat terjangkau jika melihat spesifikasinya. Beberapa nama baru membuat daftar harga HP Vivo terbaru di bulan ini semakin menarik. Vivo V23i serta Vivo V23 5G adalah dua jagoan terbaru dari Vivo V series. Secara usia, Vivo V23 masih sangat muda. Spesifikasi dan harga HP Vivo V23 baru diumumkan di Indonesia pada Januari lalu. Jika melihat spesifikasinya, HP ini akan mampu menemani Anda setidaknya hingga 2 tahun ke depan. Tentunya Anda tak perlu meragukan performanya. Vivo V23 5G mengandalkan performa MediaTek Dimensity 920 5G sebagai sumber tenaganya. Prosesor ini sekarang menjadi salah satu yang terbaik di kelas menengah. Di Indonesia, Vivo V23 5G hadir dalam satu varian, yakni dengan konfigurasi memori RAM 8GB dan ROM 128GB. Kombinasi prosesor bertenaga serta RAM besar yang digunakan jelas akan membuat performa Vivo V23i semakin kuat. Jika tertarik, harga HP Vivo V23i sekarang dibanderol di angka 5,99 jutaan. Dirilis pada November tahun 2001 lalu, Vivo V23i jelas jadi salah satu yang terbaik dari Vivo V series. Harga HP Vivo V23i pun masih cukup masuk akal untuk ukuran HP di kelas menengah. Tak perlu meragukan spesifikasinya, Vivo kembali menampilkan teknologi andalannya, yakni Extended RAM. Dengan teknologi ini, kapasitas RAM Vivo V23i yang sebesar 8GB bisa ditambah 4GB hingga total menjadi 12GB. Kapasitas RAM besar itu tentunya akan memberikan dukungan tambahan untuk prosesor MediaTek Helio G96 yang digunakannya. Prosesor yang datang dari Helio G series ini pun dirancang khusus untuk menghasilkan lebih banyak daya dalam banyak aplikasi termasuk aplikasi game. Di bulan ini, harga HP Vivo V23i di berbagai marketplace online dijual di angka 4,99 juta. Model terbaru dari Vivo V series yang satu ini tampil berani dengan keunggulan di sektor kamera. Salah satu fitur unggulan yang dibawanya adalah Dual Optical Image Stabilization atau OIS pada kamera belakang sekaligus kamera selfie. Fitur ini juga sepertinya membuat harga Vivo V21 cukup tinggi di kelasnya. Belum cukup sampai di situ, Vivo V21 5G menyandang gelar sebagai HP pertama di Indonesia yang memiliki fitur OIS di kamera depan. Mekanisme stabilisasi gambar ini dijamin akan menghasilkan potret dengan kualitas terbaik. Secara teknis, OIS bekerja dengan mengatur jalur masuk cahaya ke sensor kamera, menghasilkan foto dan video yang lebih jernih dan tajam bahkan di tempat minim cahaya. Dengan sederet spesifikasi keunggulan yang dibawanya, harga HP Vivo V21 5G dibanderol mulai dari 4,999 juta. Anda tak perlu meragukan kinerja produk kelas menengah Vivo ini. Prosesor Snapdragon 720G siap menjadi sumber tenaganya. Seri ini diklaim menawarkan peningkatan kinerja 51% dibanding generasi sebelumnya.
Belum cukup sampai di situ, teknologi extended RAM alias tambahan menjadi daya tarik tersendiri. Teknologi ini memungkinkan Vivo V21 memiliki tambahan kapasitas RAM 3 GB, sehingga kapasitasnya total menjadi 11 GB. Teknologi ini terasa cukup istimewa jika melihat harga HP Vivo V21 yang kini di kelas 3 jutaan. Dari sektor kamera, ada susunan 3 kamera yang bisa sangat diandalkan. Lensa utamanya menggunakan sensor wide angle 64 MP, dua lensa lainnya mengandalkan sensor ultra wide 8 MP dan makro 2 MP. Sementara kamera selfie-nya 44 MP. Jika melihat dari situs resmi Vivo Indonesia, harga seri ini masih di angka 3,999 juta untuk varian 8x128 GB dan 4,999 juta untuk varian 8x256 GB. Spesifikasi utama Vivo V20 yang tidak ditawarkan selain NFC adalah kamera utama dengan sensor 64 MP. Didukung juga dengan dua sensor 8 MP dan 2 MP dengan fungsi yang berbeda. Kombinasi spesifikasi unggulan tersebut jelas membuat harga HP Vivo V20 terasa sangat terjangkau. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 44 MP. Angka yang tak lazim dalam besaran piksel sebuah kamera HP. Tapi, yang jelas sensor ini sanggup menyajikan kualitas yang optimal. Kamera yang digunakan Vivo V20 juga mampu melakukan perekaman video dengan baik dengan menghasilkan kualitas hingga 4K. RAM 8 GB, internal 128 GB, serta chipset Snapdragon 730 juga hadir melengkapi spesifikasi Vivo V20. Salah satu yang disayangkan, baterai HP ini memiliki kapasitas kecil yakni 4000 mAh. Pengurangan kapasitas baterai ini tentu dilakukan agar spesifikasi unggulan lain bisa terpasang dan menjaga harga HP Vivo V20 tetap terjangkau. Pada toko online di beberapa marketplace Indonesia, harga HP Vivo V20 saat ini dipatok mulai dari 3,599 jutaan. Itulah daftar harga terbaru HP Vivo V series terbaru yang sudah tim kami rangkum. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.